diketahui Z1 sama dengan negatif 0,48, Z2 sama dengan 1,74. Ditanya luas di bawah kurva di antara Z1 dan Z2. Jawab, kita baca dulu tabel Z1 dulu. Berarti 0,4 di sebelah kiri atau baris dan kolomnya 0,08. Diperoleh 0,1844. Nah, untuk tabel yang kedua, Z2 1,7 sebelah kiri dan yang kolom 0,04 diperoleh 0,4591. Kemudian luas di bawah kurva untuk negatif Z1 kurang dari X kurang dari Z2 sama dengan tabel Z1 tadi 0,1844 ditambah dengan tabel di Z2 yaitu 0,4591 sama dengan 0,6435.